Dian duluan ya. Iya. Si pulang, gak sabar nih. Soalnya mau main PS sama si kakak. Tapi rumah Dian lumayan jauh. Mana ya? Siang-siang begini, enaknya ngerujak bareng Ayang di rumah Ayang. Dian punya ide. Mang. Ada apa, Dek? Boleh nembeng nggak ke rumah? Ih, nggak bisa, Dek. Amang lagi buru-buru. Ih, please lah, Mang. Bantuin anak SD pulang ke rumah, apa salahnya sih? Emang rumahnya di mana, Dek? Di Blok F. Aduh, Dek. Blok F mah. Amang nggak searah. Amang mau ke Blok Z. Please lah, Mang. Udah. Awas. Amang lagi buru-buru, Dek. Ayo, naik. Ayo. Kok kamu jago banget sih? Ya lah, ini mah gampang. Aduh, aku kalah. Kak. Diwan udah pulang? Ini siapa? Hei, kenalin, aku Ajeng, pacar Fikri. Pacar? Sejak kapan kakak punya pacar? Sejak semalam deh, kakak main sama dia. Perasaan kakak susah banget cari pacar. Kok yang ini cepet banget sih? Jadi Dek, kakak tuh ditembak duluan sama Kak Ajeng. Hah? Emang bisa gitu, Kak? Bisa lah, Dek. Zaman sekarang mah nggak usah cowok terus kan yang nembak. Cewek juga bisa kali. Iya, Dek. Soalnya kakak introvert. Bisa gitu? Yaudah ya, sayang. Mau main lagi yuk? Oh, iya, iya, iya. When we wake. Kak, kita bakalan main kayak gini setiap hari, kan? Iya, Dek. Kita bakal main ini terus selamanya. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Makasih ya. Found what we're looking for in life. Nih, buat Diwan. Ini buat kamu. Wow, ini udah bukan aku. Ini super banget loh, sayang. Sama loh. Enak gak? Enak banget. Ini gede banget. You and I, we got it. Gede banget ya. Kak, bukain dong, Kak. Diwan, masa buka ini doang? Gak bisa, Diwan kan udah besar. Buka aja sendiri. Susah ya? Iya. Iya, sini aku bukain ya. Nih. Makasih ya. Sama-sama. Kakak, kok jadi gini ya? Aku bakal bikin rumah sama kamu di sana. Bener sayang. Nggak sabar deh. Tapi sayang, besok tuh kan aku ada kondangan. Oh, kondangan ya. Siapa? Sahabat aku. Tapi aku tuh malu banget loh, aku tuh gak punya baju lagi. Oh ya udah, tinggal beli aja dong sayang. Nah justru itu, aku tuh pengen beli, tapi aku lagi gak punya uang. Oh. Tapi aku ini cerita aja ya ke kamu, aku bukan mau minta sama kamu. Yaudah, aku tambahin deh. Ya. Aku tuh benar-benar lagi gak ada uang banget loh sayang. Tapi aku kan malu kalau misalnya aku nanti ke kondangan pakai baju yang lusuh terus aku jelek. Kamu gak mau kan aku jelek? Oh iya, ya udah. Aku beliin deh baju kondangannya buat kamu. Yes. Makasih ya sayang, beneran. Iya, beneran. Kak, Kak Jeng kemana? Katanya dia mau pipis dulu, Dek. Oh iya. Kak, kakak udah berapa lama kenal sama Kak Jeng? Sekitar seminggu, Dek. Ih, bentar banget, Kak. Kok kakak mau sih beliin ini itu buat Kak Jeng? Kak Ajeng kan pacar kakak, Dek. Ih, tapi kak, walaupun pacar bukan berarti kita bisa beliin semua kebutuhan dia, kak. Dia kan belum jadi istri kakak. Tapi kan, Dek, dia bakal jadi istri kakak nanti. Kak, kayaknya Kak Ajeng itu manfaatin kakak, Dek. Masa iya, Dek? Iya, buktinya dia berani minta ini itu.
Hai sayang. Kamu udah beres pipisnya? Udah, sorry ya lama ya. Gak apa-apa kok. Mending kita langsung otw aja kesana yuk. Ya udah, sekarang kita kesana yuk. Yuk. Heh, aku denger ya tadi kamu ngomong apa sama kakak kamu. Awas ya kalau kamu berani lagi ngomong macem-macem tentang aku tadi. Aku tuh baik tahu nggak? Kalau kamu macem-macem sekali lagi, aku jauhin kamu sama kakak kamu. Ya sayang. Itu seru banget kan yang itu? Eh, aku mau bunga itu. Boleh, boleh. Berani-beraninya ngancam Diwan. Emangnya Diwan takut sama wanita itu? Bakal Diwan buktiin ke si kakak bahwa wanita itu gak baik. Kak. Kakak kok gak ikut ke undangan sama Kak Ajeng? Kakak milih di rumah aja, Dek. Kakak gak diajak. Kak, coba ikut Diwan. Ikut. Ayo. Ini tuh kita mau kemana sih, Dek? Sebentar, Kak. Tuh, Kak, tuh. Lihat, Kak. Siapa itu? Ibu, itu, Kak. Ibu-ibu arisan? Ih, bukan, Kak. Coba deh, lihat. Oh, itu Kak Ajeng, Dek. Iya, Kak. Udah, yuk. Kita balik aja, yuk. Dek, maafin kakak ya. Kakak udah ninggalin Diwan dan mentingin orang lain. Gak apa-apa kok, Kak. Tapi kakak jangan bodoh lagi ya kalau mau milih pasangan. Kakak boleh kok pilih pasangan, tapi harus yang baik ya. Dan ingat sama keluarga. Iya, Dek.